Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Berjumpa kembali dengan kita, sahabat Dini Aja Channel. Di sini kita punya obat set smartphone. Ya, ada kartunya seperti ini. Kita buka seperti ini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe Dini Aja Channel dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kita hitung ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ini obeng set HP ya, isinya bagaimana banyak ya, ada magnetnya juga. Ini magnet, the magnet, bisa dibuat magnet atau non magnet ya. Kunci-kuncinya seperti ini, kita zoom in, teman-teman bisa lihat, mungkin tahu ukurannya ya, macam-macam ya, dari bintang-bintang model kunci L juga, ini juga L, min, ini min, ini plus, kotak-kotak, plus besar, kunci ini, sorry, ini plus, kotak, seperti ini. Nah ini pejongkelnya dari plastik, banyak juga tipis ya. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat 6 piece ya. Dapat. Terus selanjutnya kita buka. Dapat apa aja? Obeng set ya. Obeng lentur, kunci apa ini? Nanti kita sambung. Ini kunci sambung ya. Untuk ini ada cupnya untuk kelet gini. Nanti kita tarik. Ada pin injector juga. Terus ini pinset juga ada, dapat pinset. Terus pejongkel plastik ada 3 ini ya. Terus kita balik seperti ini ya. Apakah nah kalau yang ini bisa ditarik, dipanjangkan, dipendekkan, dipendekkan. Kuncinya aman ya. Ini ada putaran, model putar gini ya. Ada kotak ini untuk apa ya, kurang tahu apa ini. Bukan, ini juga bukan, beda. Terus kita coba menggunakan obeng plus ya. Ini plus kecil. Kita coba apakah dia langsung lengket. Ada CRV keterangannya ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat tipenya CRV PH1 ini. Mana dia? Lengket ya. Kita coba menggunakan baut, baut ini, baut kecil-kecil, apakah dia lengket ya. Kita lihat. Lengket ya. Teman-teman bisa lihat. Lengket ya. Obengnya lengket. Untuk baut-baut aman. Terus selanjutnya kita panjangkan, bisa kita pendekkan, bisa kita lepas. Kita menggunakan ini sambungannya, yang ini lentur ya, jadi kita putar-putar gini aman, bisa ya, seperti ini lentur, jadi mudah dibawa, digunakan. Apabila tempat-tempat yang sulit terjangkau bisa digunakan. Terus apakah fungsinya ini, sorry tempat belepotan, apakah fungsi ini ya teman-teman, saya tahu ya. Untuk apa
untuk obeng baterai seperti ini. Seperti ini, nanti sambung ujungnya di sini, jadi bisa digunakan di obeng baterai juga. Aman obeng baterai, tapi ada goyang ini ya, karena ininya agak longgar ya space-nya, tapi enggak masalah, masih bisa. Fungsinya itu ya teman-teman, kalau yang kadang ada yang belum tahu untuk apa ini ya, ini untuk obeng set ini sambungan ke bur baterai atau ke gagangan yang seperti ini, gagangan seperti ini ya. Nih, sorry. Nah, seperti ini. Jadi bisa, teman-teman juga bisa, bisa digunakan. Seperti ini, aman. Kalau ini ada kuncinya, jadi kita tarik ini dia lepas. Oke. Aman. Kita buktikan ya, apakah berfungsi ya? Ini de magnet, ini magnetik. Kita buktikan de magnet ya. Kita pastikan dengan de magnet gini ya. Kita taruh-taruh gini ya, cara membuat non magnet ya, apakah terbukti, kita lihat. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lihat di nano tidak berfungsi ya. Oke, magnetnya hilang ya teman-teman. Terus kita pakai magnet ini ya, magnetik, kita ginikan. Apa kita lengket? Lengket ya teman-teman. Coba kita ginikan, mungkin gini ya membuat magnetnya. Gini. Terbukti magnetnya lengket. Jadi magnet ya. Berfungsi ya teman-teman alat ini. Oke. Oke ya teman-teman, jika mencari obeng HP yang lengkap seperti ini, multifungsi lengkap dan harganya murah, sekitar 65.000 atau berapa ya, itu sangat murah, recommended buat teman-teman pecinta utak-utik kecil ya. Dari spesifikasi obeng-obeng setnya lengkap semuanya seperti ini. Oke teman-teman, sip. Oke ya, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe aja channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat update dan video dari kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja channel. Assalamualaikum.